Perut yang buncit semakin kempis walaupun makan nasi kandar hari-hari. Pelik kan? Ini cerita Ali Habibi, seorang usahawan pakaian muslimah yang menetap di Ipoh, Perak. Sejak dah makin sibuk ni, makan pun tak dapat nak jaga. Senaman pun tak dapat nak buat. Tidur pun tak lena. Nasib baik, mandi masih lagi basah. Disebabkan kekangan nak pilih makan yang sihat, Ali terpaksa makan apa je yang ada di area berdekatan. Antara yang paling senang bagi Ali adalah dengan makan nasi kandar. Mungkin disebabkan itu, berat badannya semakin meningkat. Setiap kali lepas makan, rasa kenyangnya naik ke mata. Rasa nak tidur je. Baju pun dah semakin sendat, terutamanya di bahagian perut. Tak boleh jadi ni, bisik hati dia. Sehinggalah dia apply menjadi student Batai Fitness. Tercengang dia. Ali ingat kalau nak berdiet ni kena makan yang bakar-bakar, berebus, steam-steam je. Ataupun kena gantikan nasi dengan mie konjac. Rupa-rupanya boleh je nak makan nasi kandar. Kena faham portion yang betul mengikut kepada aktiviti harian dan berat badannya. Hanya tengok mesej saya hantar saja, dengan secara tak sengaja saya punya turun berat dalam 3 kilo lebih. Daripada cerita Ali ni, kalau sekadar nak turunkan berat badan dan jadi lebih sihat, tak perlu pun jadi paranoid terhadap pemilihan makanan. Macam terinspirasi, follow saya dan komen hidup nasi kandar.